Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spear Yang menceritakan tentang horor di jembatan gantung Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Selasa siang itu Hari terakhir cuti kerja Karno Besok dia harus kembali bekerja sebagai buruh di salah satu kota industri di Jawa Barat, Karno memilih menghabiskan hari terakhir cutinya untuk mengunjungi tempat wisata andalan yang ada di kota kampung halamannya. Beberapa hari sebelumnya, tempat wisata yang dikunjungi Karno ini mendapatkan musibah. Sebuah jembatan gantung putus saat ada belasan wisatawan berdiri di atasnya. Akibatnya, beberapa orang tewas dan menjadi korban. Ada rumor yang mengatakan jika mereka adalah tumbal dari tempat wisata itu. Akan tetapi, Karno tak terlalu percaya. Karena secara logis dan fisik, jembatan itu sudah berumur tua, 30 tahun lebih. Wajarlah jika akhirnya putus. Begitu pikir Karno, siang itu Karno tetap berjalan-jalan ke tempat wisata itu, menikmati keindahan alam sendirian. Dia juga sempat melewati lokasi Jembatan Gantung karena memang posisi jembatan berada tak jauh dari pintu masuk. Karno sempat melirik jembatan gantung yang nampak bergelayut sambil membayangkan. Jeritan-jeritan orang-orang yang terjatuh ketika jembatan itu tiba-tiba putus. Astagfirullah, gumam Karno sambil melewati lokasi jembatan. Hari berjalan semakin sore. Karno memuaskan diri dengan berwisata kuliner dan berendam di tempat wisata itu. Tidak terasa, suara speaker pengelola wisata terdengar. Mengingatkan pengunjung agar segera meninggalkan tempat wisata, karena wisata akan segera ditutup. Karno yang masih betah akhirnya beranjak dan berjalan malas. Sengaja ia melambatkan jalannya. Karno merasa masih kangen, berwisata di tempat yang hanya bisa dikunjunginya setahun sekali. Itu jarak antara tempat Karno berdiri. Dan pintu keluar masih cukup jauh. Dilihatnya sudut-sudut tempat wisata mulai sepi. Pedagang makanan sudah banyak yang pulang. Langit perlahan redup. Speaker dari pengelola wisata kembali terdengar, mengingatkan pengunjung yang masih belum beranjak pulang untuk segera keluar. Pintu keluar tempat wisata berada di sebelah loket masuk. Karno pun harus melewati lagi jembatan gantung yang sudah putus. Karno melewati bagian bawah jembatan gantung yang terdiri dari sungai berbatu. Dia mencoba mempercepat langkahnya karena jam di tangan sudah menunjukkan pukul setengah enam sore. Ketika melompati bebatuan di sungai, Karno menangkap ada sesosok perempuan yang duduk merendam kaki. Dia memunggungi Karno sambil memainkan kakinya di air. Karno mengira wanita itu adalah pengunjung yang kemalaman seperti dirinya. Mungkin wanita itu juga malas untuk pulang. Mbak, permisi. Sudah jam tutup, nggak pulang kata Karno sambil mendekati perempuan itu. Suara Karno seperti tak didengar oleh wanita itu. Jarak antara Karno dan si perempuan hanya 2 meter. Karena tak ada sautan, Karno berusaha mendekat. Perempuan itu menggunakan jaket berbahan jeans dengan rambut panjang tergerai. Ketika jarak tinggal semeter, Perempuan itu terisak, kepalanya menunduk menahan tangisan. "Mbak, Mbak, ayo pulang, Mbak." Karno kembali mengingatkan. Diliriknya wajah perempuan itu dari samping, di balik rambut hitamnya, wajah perempuan itu nampak meneteskan air mata. "Kenapa, Mbak?" Ayo, Mbak, pulang. Tempat wisatanya udah mau tutup," kata Karno lagi. Tapi lagi-lagi wanita itu tak bergeming. Langit semakin gelap. Lampu di dekat loket pintu keluar sudah terlihat menyala dari kejauhan. Udara dingin, berbau bunga dan amis mendadak berhembus. Karno merasa bingung harus melakukan apa Antara meninggalkan perempuan itu atau membujuknya Tiba-tiba Sebuah cahaya senter menerjang wajah Karno Woi, mas Udah tutup ini Kok nggak pulang? Ternyata petugas penjaga tempat wisata Dia mendatangi Karno karena melihat masih ada kendaraan pengunjung di tempat parkir, "eh, iya, Pak, ini mau pulang, tapi ada." Karno terkejut. Perempuan yang tadi ada di sampingnya sudah hilang. Tak ada Karno melirik ke kanan dan ke kiri, khawatir perempuan yang terlihat depresi itu bunuh diri, terjun ke air terjun kecil yang ada di bawah sungai. Eh, Mas, ayo cepat. Pintunya udah mau saya kunci. teriak petugas itu dan akhirnya Karno mengikuti langkah petugas menuju pintu keluar. Baru 4 meter berjalan, tiba-tiba terdengar suara benda tercebur di dalam air. Spontan Karno berlari mendekati suara sumber. Langit sudah benar-benar gelap. Mata Karno mencari-cari sumber suara benda tercebur itu. Dilompatinya batuan di sekitar sungai dengan cepat. Penjaga tadi ikut mengejarnya dari belakang. Karno lalu melongok ke air terjun yang ada di bawah sungai. Matanya tak bisa menangkap apapun selain suara gerujukan air sungai. Ayo mas, ngapain? Udah malam loh. Penjaga tadi sudah tak sabar dan menarik kaos Karno. Wajah Karno nampak bingung. Dibujuknya petugas penjaga untuk melihat. Pak, tadi ada suara orang kecebur. Gak dicari dulu pak. Petugas itu nampak mulai gelisah, lalu menarik Karno dengan sedikit kasar. Karno tak bisa melawan, akhirnya ia pasrah mengikuti langkah petugas. Kaos Karno masih terus diseret sampai mendekati jalan pintu keluar. Langkahnya berjalan cepat mengikuti petugas. Tiba-tiba, ada angin dingin yang kembali berdesir. Sayup-sayup, telinga Karno menangkap suara dari jauh. Tolong, tolong aku sakit. Tolong, Karno refleks menoleh ke belakang. Dari jauh dilihatnya wanita dengan jaket jeans berdiri di tepian sungai. Wajahnya ditimpa cahaya remang-remang, tapi Karno masih bisa melihatnya dengan jelas. Wajah pucat itu menatap ke arahnya. Karno nyaris berbalik, "Allah!" Tapi petugas penjaga menyeretnya dengan kencang. Setelah keluar dari pintu, keluar Karno diajak duduk di pos jaga. Petugas itu menyuruh Karno duduk, lalu melempar sebuah map plastik. Kopi apa teh, Mas? Petugas itu menawari Karno. Kali ini suaranya agak sedikit lembut. Kopi aja, Pak," saut Karno. Map plastik berwarna biru itu dicoba buka Karno. Di dalamnya ada daftar nama dan foto-foto. Karno mengamati satu persatu foto itu. Sampai akhirnya dia menemukan satu foto yang sangat dia kenali Eh, ini kok mirip sama mbak-mbak yang di sungai tadi ya? Batin Karno Petugas penjaga itu kembali membawa dua gelas kopi Dilihatnya wajah Karno yang nampak seperti orang bingung Gimana? Ada yang dikenal mas? Tanya penjaga itu santai Karno mengangguk lalu menunjukkan foto yang dimaksud Petugas itu tersenyum Dia menceritakan jika sejak peristiwa jembatan putus Ada beberapa orang yang mengaku melihat wujud pria dan wanita Di sekitar lokasi sungai musibah itu Orang-orang yang melihat sering tergoda untuk menolong sosok-sosok Yang berpura-pura tenggelam atau terjatuh di dekat batuan sungai tapi, ketika dicari lagi, sosok itu sudah hilang. Pernah ada pengunjung yang ikut tercebur ke air terjun yang sedalam tiga setengah meter itu, dan hampir tenggelam gara-gara melihat ada gadis remaja yang minta tolong. Padahal, pengunjung itu sebenarnya bisa berenang, tapi entah kenapa, saat di dalam air, gerakan tubuhnya terasa berat. Untung saja waktu itu ada petugas teknis yang sedang lewat dan langsung turun membantu. Akhirnya nyawa pengunjung itu tertolong. Makanya waktu saya tahu Mas masih di sana, saya yakin ada salah satu yang Mas lihat. Ini data pengunjung yang jadi korban meninggal di jembatan gantung ini, Mas. Selesai. Oke. Itulah cerita singkat dari Mas Freddy Spear tentang sebuah jembatan gantung ya yang putus. Sepertinya saya pernah mendengar beritanya ya, namun kurang tahu ini terjadi di daerah mana. Saya lupa juga. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.